prihatin nggak setelah Rey sudah keluar, balik masih di dalam? Ya kalau di Bali kan memang sampai saat ini lagi menunggu hasil putusan ya, kasasinya juga kan masih belum, udah hampir 3 bulan gitu. Ya doain aja mudah-mudahan hasil putusannya juga bisa mengurangi masa tahanan di Bali. Kalau memang masih putusan yang tetap ya insya Allah kan Bali tahun depan juga udah keluar awal-awal tahun. Jadi pokoknya aku sih berdoa yang terbaik lah gitu, dan aku pengennya semuanya gitu, Rey, Pablo, dan Dali setelah masalah ini sudah selesai, kedepannya jauh lebih bagus lagi gitu. Karena kan setiap masalah pasti ada hikmahnya dan memulai kehidupan baru yang memang lebih bisa sukses lagi daripada yang sebelumnya. Artinya ada harapan banyak lagi selesai juga nih? Ya pasti kalau sebagai teman kan pasti kita walaupun udah dari teman kan aku gak pernah ada komunikasi ya. Tapi ketika memang bebas ya pasti kan kita harus silaturahmi lah ya kan, paling tidak nanti aku ngumpulin Rey apa kabar ya kan, gimana keadaannya gitu. Kenapa enggak kalau memang ada waktunya bisa ketemuan ya kan. Kamu nggak kangen sama Gali? Udah lama nggak ketemu? Iya ya kangen lah, kangen lah, karena kan aku 4 tahun bareng sama Gali pasti kangen lah ya kan. Cuman kan memang nggak bisa ngejenguk ya semenjak ada PSBB ini kan. Aduh, datang semua orang memang ngejenguk nggak bisa, jadi ya udah harus bersabar. Apa yang dikangenin dari Gali, Mbak? Memang nggak bisa ngejenguk, peraturannya emang nggak boleh ngejenguk ya. Kan, karena nanti takutnya ketika dijenguk ada satu corona misalnya, kan nanti kena semua. Jadi memang mau di wajibnya ataupun di Polda memang tidak bisa ngejenguk. Yang dikangenin dari Gali apa sih? Gali mah manja ya orangnya ya, manja. Terus ya, biasanya kita juga tiap hari barengan gitu kan, terus saling mendukung gitu ya. Dan pastinya aku sih pengennya Gali begitu keluar ya kemudian dia bisa bangkit lagi, main sinetron lagi atau main layar lebar gitu, karena kan dia kan memang basicnya memang aktor ya. Jadi memang aku bilang ya udah pokoknya semangat terus gitu loh, karena jangan sampai udah terpuruk lagi. Kalau orang udah terpuruk harus naik bangkit lagi. Oh iya dong, ada dong, supportnya ada. Dan ya pastinya aku juga pengen ketemuan juga ya, karena kan aku bukan tipe orang yang ketika kita misalnya aku dicerai sama Gali terus kita jadi musuhan, enggak. Karena misalnya ini juga aku masih backup Gali kok untuk